Oke, guys, saat ini kita sedang menuju ke pantai Teluk Love ya, Teluk Love Bogor guys ya. Jadi edisi kali ini kita akan berwisata di pantai selatan. Kita spill lokasi di pantai selatan Teluk Love Bogor, Jember Selatan. Ini kita sudah ngeceng ya ke selatan ya dari daerah Teluk Love Bogor. Di situ banyak penambangan batu kapur guys. Penambangan batu kapur, batu cadas untuk dijadikan kapur bahan pokok bangunan. Di sini di daerah Bogor terkenal dengan batu kapurnya ya guys, sama terasi Bogor. Di sini banyak pertambangan batu kapur guys. Oke guys, kita sudah melewati Kecamatan Bogor ya. Ini kita berada di SDN Negeri Bogor Kulon 1. Awas. Ayo Allah Fidel kan. Hari ya. Kita di Desa Bogor Wetan guys, kita diarahkan untuk belok kiri sama Google Map. Alun-alun. Setelah 400 meter belok kanan ke jalan Kiai Haji Mohtar. Ijen itu. Foto-foto wah. Kita berada di perkampungan guys. Kita sebenarnya tadi sudah salah arah guys ya. Salah arah guys. Akhirnya kita dilewatkan jalan alternatif oleh belok kanan di jalan Kiai Haji Mohtar. Oke, siap Google. Wah. Berapa maksud tapi cak dah. Apakah pengkir buat apa? Ya. Belah colok mataan ni. Wah, pemandangannya bagus guys. Pemandangannya bagus guys. Masya Allah. Pabrik pun ya, pabrik anu ya. Dekan gunung he. Sini kita berada di daerah perusahaan kapur guys, batu cadas. Kapur untuk bahan baku bangunan.
ini kita sudah hampir sampai di Pantai Papuma Jember. Pantai Papuma. Seperti apa ya Pantai Papuma ya? Jangan di skip. Mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe guys. Kan sudah ada gunung-gunung besar guys, jadi ini menandakan kita sudah hampir sampai di Pantai Papuma guys. Pantai Papuma guys, bagian ngainya ya, aku rungkep sih. Di depan kita sudah ada kereta wisata guys, kereta wisata. Mungkin ini juga mau menuju ke Pantai Papuma guys. Jalannya kecil guys. Jalannya kecil guys. Jadi kalau salipan harus turun ban satu. Bisa nyalip kereta guys. Jalannya sempit, sempit banget. Awas talir ya kameramen, nanti gagar habisnya itu. Jangan bobok guys. Biar tak jatuh gagar guys. Coba spill kameramennya dulu. Oke guys, kita sudah masuk di desa Sumberjo. Sumberjo, Kecamatan Sumberjo. Ini kita sudah ada plang selamat datang di Wana Wisata Papuma. Ternyata masih kilometer jaraknya guys. Ada biawak. Dimakan biawak. Biawak. Yuk kita masuk daerah pegunungan guys. Kita sudah akan memasuki wilayah Pantai Papuma. Kayaknya sekitar 3 kilometeran guys. Sekitar 3 km kita sudah sampai di Wana Wisata Pantai Papuma.
jalannya aja udah bagus guys. Jalannya aja udah bagus guys. Cuman kecil guys. Turun dia, nah dia. Tak turun apa nah. Wow, bagus banget di atas, gunungnya bagus guys, gunungnya bagus guys, bagus banget, wah, masya Allah. Nah dari sini nanti kita dari pantai Papuma kita langsung ke Teluk Love, Teluk Love kayaknya tidak jauh dari sini guys, Teluk Love. Kita ambil yang dekat dulu di pantai Papuma. Wih, tanggai. Wah, ada jajaran motor. Bagus indah, dia. Indah guys. Indah guys. Nanti kita foto di plangnya itu Pantai Papuma. Lumayan jauh guys. Lumayan jauh guys. Wisata guys, becaknya yang mau pulang wisata maksudnya, mikir pak. Tempatnya mantap, mantap. Bula.
Iya. Belok kanan untuk tetap di Jalan Tanjung Papuma. Nah, ini kita sudah mau nyampe guys ya. Kita mau nyampe guys ya. Kita mau nyampe. Anak-anak satu kena juga kan? Pas anak-anak ini. Iya, yang dewasanya aja. Berapa? Empat. Setelah 500 meter, belok kiri. Pembayarannya non tunai ya, pakai ATM debit. Oh, non tunai ya? Iya. Ya udah. Kita enggak bawa. Bisa ATM, bisa e-bankingnya, ShopeePay, GoPay, Link. Udah. Oke, guys. Saat ini kita sudah sampai di pelataran Teluk Love, guys ya. Mobil sudah kita parkirkan di tempat penitipan terakhir. Nah, nanti kita akan naik ke sana, guys. Naik ke sana Teluk Love, guys ya. Cuacanya panas, guys. Nah, itu dia, guys. Nanti dari atas sana terlihat, guys, bagus, guys. Terlihat bagus, guys. Oke, guys, kita sudah sampai di pinggir pantai, guys. Kita tidak naik ke atas, guys. Karena capek, guys. Panas guys, ombaknya besar guys, ombaknya besar guys, lihat itu ombaknya guys, lihat itu ombaknya guys, besar guys. Ombaknya gila guys, ombaknya gila guys, besar guys. Kondisi pantai selatan guys, ada yang mancing juga di sana guys. Teluk Love, oke.